Video saya pada kali ini, saya akan ke Krabi. Jadi kalau korang nak tahu lokasi menarik yang ada dekat Krabi, tengok video ni sampai habis. Kita dah settle cop pasport tadi. Saya tak ada ambil video sangat sebab mesti kau dah tengok dah video saya yang sebelum ni, iaitu video dekat Hat Nyai, trip Hat Nyai. So kita tak highlight sangat. Penat, sekarang ni kita jalan lagi cop pasport macam biasa. Jalan sikit. Dari sempadan rantau panjang menuju ke tempat cop pasport Sungai Golok, korang kena jalan lebih kurang 5 minit je. Sebelum cop pasport, korang kena isi dulu borang TM6 ni. Kalau tak, sia-sia je beratur. Borang ni boleh dapat dekat kaunter ataupun korang boleh beratur panjang macam ni untuk minta dia yang isi. Tapi kena bayar RM3. Kalau isi sendiri, free je. Sediakan pen siap-siap. Jadi hak mana tanya saya untuk nak masuk ke Thailand ni, dia check lagi dah status vaksin. Pengalaman saya, bukan pengalaman saya, sebelum ni saya dah masuk dah. Ni adalah kali yang keberapa tak tahu. Dia tidak check dah status vaksin. Dan kalau tengok belakang tu, kaunter vaksin pun dah tutup dah. Macam biasa, sebelum tolak kita akan makan dulu untuk isi perut. Mahal. Kau pernah dengar tak? Laut nama Pak Kapau. Thailand lah. Saya tak tahu lah Malaysia ada ke tak. Kalau ada, tak tahu. Gapo nama saintifik untuk Malaysia punya. Ni dia rupa. Setelah hampir 3 jam kita pergi dekat sepadan tadi untuk urus cop pasport, tukar duit, makan dan juga beli SIM. Sekarang ni, masa untuk bertolak ke Krabi. Oh, hai, kita dah sampai sekarang ni. Tengok sikit. Geng-geng belakang. Tidur. Jarak perjalanan kami dari Rantau Panjang menuju ke Aunang Krabi lebih kurang 600 km. Bermakna 8 jam akan sampai ke sana sekiranya kita orang tak ada singgah stop dekat mana-mana. Sepanjang perjalanan saya, banyak erti kehidupan yang saya pelajari di atas apa yang saya lihat. Sebelum kita teruskan lagi, kita berhenti dekat PTT, stesen minyak PTT dekat sini. Kita akan singgah dekat 7E dan juga kalau video yang saya sebelum ni, saya tak masuk dekat Amazon Cafe. Kali ni kita nak pergi tengok Amazon Cafe dekat dalam tu macam mana situasi dia. Jadi untuk saya hari ni, sebab saya tak minat sangat kopi, saya cuma ada teh hijau je. Dia orang je yang ada kopi semua. Untuk orang yang order kopi dekat Amazon ni, dekat sini untuk order, lepas ni bagi ambil dekat sebelah je. Kat sini untuk pick up barang. Bukan kopi je yang ada dekat kafe Amazon ni. Minuman lain pun ada, produk-produk lain pun ada yang korang boleh makan. Macam kek dan semua ni. Korang takkan sunyi walaupun datang seorang. Sebabnya Nobita dan geng-geng dia ada sentiasa menemani anda sedang minum. Setelah selesai minum kopi dekat kafe Amazon, kita orang teruskan perjalanan. Tapi karaoke dulu untuk hilangkan boring dekat dalam van ni. Sebab perjalanan jauh, kita orang singgah dulu makan tengah hari dekat Coco One Beach. Uh,
Untuk nak masuk dekat sini, kita kena bayar 50 baht untuk satu orang. Tiket yang kita bayar 50 baht tu boleh dijadikan sebagai kupon, boleh tukar dengan air. So boleh minum air free lah dekat sini. Lihat sini yang mantap. Ini tahu right? Lihat kopi. Dekat sini dia buka pada 10 pagi dan ditutup pada Samtung ni dari 10 malam. 10 pagi, 10 malam gitu. Masuk je dekat Coco One Beach ni, awal-awal lagi korang disambut dengan mural yang cantik macam ni. Pemandangan dekat Coco One Beach ni juga cukup cantik, korang boleh tengok sendiri. Dekat Coco One Beach ni sebenarnya dah banyak kali dah saya datang dekat sini. Tapi bila saya datang sini selepas pada Covid ni, ini kali pertama saya singgah, rupanya banyak sangat perubahan yang dilakukan dekat sini. Dekat sini terdapat pot-pot menarik yang disediakan untuk korang bersuah foto yang cantik macam ni. Dekat sini sesuai sangat-sangat untuk korang yang nak bawa family, nak bawa keluarga, bawa mak ayah, bawa anak-anak, mari santai dekat sini. Tengok view yang comel, tengok pemandangan yang cantik, sama je pun view dengan pemandangan. Dan kepada penggemar pokok juga, dekat sini ada pokok untuk dijual, korang boleh beli dan bawa balik. Tiba-tiba, saya rasa nak ke tandas. Dalam perjalanan saya nak ke tandas, saya kagum sangat tengok tandas dia. Dekat dinding-dinding tandas dia, dia lukis cantik sangat. Lepas tu, dekat dalam tandas dia pula, cukup bersih, cukup cantik. Bagi saya bagi A+, 5 bintang saya bagi. Kemudian dalam perjalanan saya juga, saya singgah dekat pot baru di Hat Nyai. Ni, korang kena tengok tempat ni. Cantik sangat. Setelah beberapa jam kita jalan, kita singgah tempat baru. Sebenarnya sini adalah pot baru yang baru jadi buka. Saya tak tahu lagi sini nama gambar tempat dia. Kejap kita tanya dah. Pak Hap, ini kau cerai. Mari kita masuk dalam, tengok macam mana situasi dia. Untuk nak masuk dekat sini, rupanya kena bayar 20 baht untuk sore. Yes, sebelum. Hai, ครับ. Pong mai lai mai? 20 baht ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 เมนู ครับ. Okey, ครับ. ครับ ผม. ครับ. Walaupun bayar tiket 20 baht, rupanya tiket ni boleh guna untuk kita diskaun makanan dekat dalam. Sebanyak 20 baht juga. Makanan ataupun minuman. Dah dapat dah. Jom kita tengok dalam dia macam mana. Bila masuk je dekat sini, saya teruja sangat tengok. Sebab kadang-kadang tengok macam dalam filem Korea pun ada tempat ni dia buat. Sepanjang pengalaman saya menerokai negara Thailand ni, saya suka sangat dengan rakyat dia. Sebab rakyat Thailand ni memang peramah. Jadi tak hairanlah kenapa Thailand ni merupakan salah satu best negara pelancongan dekat negara Asia ni.
Datang dari mana ni? Datang dari Perak. Dekat sini banyak pot-pot menarik yang disediakan untuk korang bersuah foto. Memang sesuai sangat datang bawa family, bawa anak-anak. Boleh tengok diorang happy datang dekat sini. Sekarang ni kita on the way nak pergi tengok kafe dia. Apa yang ada dekat sana? Kita tengok. Jadi tiket yang korang bayar dekat luar sebelum masuk tadi tu boleh dijadikan sebagai kupon dan guna dekat sini. Kupon dekat tangan saya ni sebenarnya saya dapat sponsor daripada dia okay? Sebab saya bawa geng-geng saya datang dekat sini. Tapi saya nak tanya dia, adakah dia boleh claim 100% ataupun ada, tak tahulah, saya pun nak tahu juga sebab dia baru je buka. Kak, kau faham noi? Ini rau chai dai mot lei kan? Ka pen bat kai ya, chai dai mot lei. Dan ka pen bat ni ya, 1 bai 1 kon. Tiket 20 baht yang kita bayar dekat luar tu, ya memang kita boleh guna 100%. Maknanya 20 baht lah kita boleh guna. Tapi jangan mimpilah, memang tak ada barang yang 20 baht dekat dalam ni. Semuanya 20 baht ke atas. Untuk 100 baht tu saya dapat air Milo satu, special lagi ada macam krim kot ataupun susu, dan sebenarnya lebih 5 baht tapi dia royak okeylah sebab guide kan. So dia bagi tak payah bayar. Setelah korang selesai jalan dal eh, akan ada orang ambil gambar kita secara curi-curi lah kot. Kalau tak curi pun dia tahu, kita tahu. Berapa so ni saya pun tak tahu. Kau faham ni kap? Ini raka tak ada kap? 150 baht. Ya, untuk harga gambar 150 baht termasuk frame. Bolehlah beli untuk gantung dekat dinding buat kenangan. Alah-alah kita dah lalu dekat Hak Nyai ni, kita singgah dekat port wajib iaitu floating market. Kita singgah dekat sini. Sebenarnya dekat floating market ni banyak kemudahan yang dia sediakan. Kau boleh beli makan. Okay, dekat sini dia sediakan, okay, boleh duduk free, cari tempat mana kosong, boleh duduk je, tak ada masalah. Apalagi masa untuk isi perut, makan-makan dulu sebelum kita sambung perjalanan ke Krabi pada hari ini. Nasi, kita pergi cari nasi, nak beli nasi Osiak dah kat sini. Kita nak makan nasi dekat sini. Lauk macam Leo je tengok ke ikat keli papik ni. Leo nak pakai ikat keli papik. Rasa makan tak habis. Dah. Okey dah. Stop. Dah. Banyak sangat pilihan makanan yang ada dekat floating market Hak Nyai ni. Tapi sebenarnya trip saya pada hari ini bukan ke Hak Nyai tapi ke Krabi. Alang-alang dah lalu, apa salahnya kalau kita singgah dekat sini? Korang tengoklah sendiri, itulah sebabnya kenapa floating market dekat Hak Nyai ni digelar sebagai lokasi syurga makanan. Dari pagi sampai ke petang, dari petang sampai ke malam perjalanan kami dari Rantau Panjang menuju ke Krabi. Tapi perjalanan kami memang tak boring langsung sebab diorang ni lah, tengok diorang tarik lagu ni. Amazing! Amazing!
Penat dah berlaku daripada pagi tadi pukul 8 kita tolak untuk ke Krabi, kita singgah kejap dekat Hanyai. Sekarang ni pukul 10 10 malam, jadi tangan saya 10 Malaysia daripada pukul 8 sebab bayar ke berapa je lebih 12 je baru sampai dekat Krabi, dan kita stop dekat kedai Hasana Place untuk makan malam. Mari dekat Thailand ni, saya tunjuk kepada kau ke tom yum dia. Tengok kuah pun jahat dah. Tak memang tak ada. Kau boh. Mari terah. Kena. Okey, kita sampai dah dekat hotel. Sekarang ni kita nak pergi check in, penat dah. Mungkin malam ni kalau ada yang nak tubik boleh tubik, nak pergi jalan boleh jalan. Tapi saya rasa macam nak naik rehat dah. Kita nak check in jap tengok. Setelah selesai check in dekat hotel, saya terus keluar untuk tengok view macam mana situasi malam dekat Aunang Krabi ni. Daripada hotel nak pergi ke tempat pasar lebih kurang macam tu. Malam nak jalan, jadi saya ambil pengangkut yang dengar abis ni. Tambang dia 54 sahaja untuk dia hantar dekat depan sana. Jadi kena balik nanti kita ambil transport balik untuk hantar dekat hotel. Saya tanya apa tu tadi, motor macam tu dia ada sampai pagi. So kau tak urusi pasal transport. Ramai orang putih yang datang travel dekat Krabi ni. So tak hairanlah dekat Krabi ni banyak pot-pot seperti kelab macam ni dekat Krabi. Balik hotel. Okey, hari ni hari yang kedua. Kita ke lepas menarik yang ada dekat Krabi. Sambil-sambil tunggu tim kita orang cukup dekat bawah ni, mari tengok view hotel yang kami check-in dekat sini. Hotel ni nama dia Aritara dekat Aunang Krabi. Hotel Aritara ni selain daripada hiasan dia yang cantik, dekat sini ada swimming pool. Korang boleh mandi dekat sini. Lepas tu dia ada kerusi macam ni, ada bantal macam tu lebih kurang. Korang boleh lepak santai petang-petang atau malam-malam dekat sini. Untuk riliskan tension, untuk restkan minda, untuk tenang-tenangkan fikiran. So, sebelum kita terus ke aktiviti pada hari ni, pergi makan dulu. Kita nak pergi makan roti dekat Banara. Roti nasi kabu. Ada, mari kita tengok menu kita ada. Selain daripada roti canai, tu banyak lagi pilihan menu. Ada nasi kerabu, nasi gulai. Ini dia Abang Mat. Yang bestnya bila korang datang dekat sini, diorang boleh cakap Melayu, diorang boleh cakap Malaysia. Senang urusan korang untuk jual beli dekat sini. Okey, saya sudah makan nasi. Sekarang ni kita nak pergi cari tiket untuk ke pulau. Kita nak tengok berapa harga tiket untuk ke pulau. Saya kena pergi tukar duit dulu kejap sebab kita dah habis duit Thailand. Jadi kalau kau nak datang dekat Thailand ni, kalau boleh tukar di sempadan siap-siap. Sebabnya kalau tukar dekat Krabi ni, rugi banyak sikit. Saya tukar dekat Sungai Golok semarin, lebih kurang 7.93 ataupun 95, lebih kurang macam tu. Saya datang dekat Krabi ni hanya 7 cukup. Banyak rugi. Jadi saya dengan 100 ya, 100 RM 100 ringgit, saya tukar hanya dapat 700 baht sahaja. Sekarang ni dalam proses untuk ambil tiket ke pulau. Kita orang tak pergi pun dekat Phi Phi Island. Cuma kita orang pergi dekat 4 pulau sahaja pada hari ini. Kita dah dapat harga tiket untuk sebenarnya bila mari dekat sini. Kita pergi sendiri, jangan ambil paket dekat hotel, jangan ambil paket dekat mana-mana ejen. Maksudnya kita boleh pergi terus ke syarikat dia sendiri, boleh tanya paket sendiri. Yang saya hari ni, saya nak gini ni, okay? Saya borong sebutir perahu, maknanya atas kita, jadual bergantung pada kita, kita nak balik masa mana, nak pergi masa mana. Sebuah perahu, 2,200 baht sahaja untuk ni orang. Jadi 2,200 baht bahagi dengan ni orang, hanya tubik dalam 500-900 baht je lah untuk sore. Tapi tidak termasuk makan minum. Jadi makan minum kita beli sendiri je. Buku-buku beli sendiri, wah, bagi 2,200 baht tu termasuk life jacket dan juga alat snorkeling.
Google untuk snorkeling. Dan satu lagi termasuk Uthayan. Uthayan ni bila kita nak singgah dekat pulau, jadi hak tu kita kena bayar 200 baht untuk seorang, untuk orang luar negara lah, untuk pelancong asing. Kita dah dapat ada perahu. Itu dia. Ah, boleh perahu yang baru. Okey, jom kita naik. Maka bermulalah pengembaraan saya bersama dengan 5 lagi geng-geng saya ke 4 buah pulau pada hari ini. Dalam perjalanan kita orang menuju ke pulau, driver boat cakap ini adalah Aonang. So, nama Aonang dekat Kelabi ni diambil sempena batu ni. So, inilah simbolik dia, Aonang. Untuk first stop kita pada hari ni, kita stop dekat Kok Railay. Kok Railay ni maknanya di Pulau Railay lah, di Krabi. Lepas ni kita akan pergi ke pulau seterusnya, tapi kita menikmati dulu keindahan Kok Railay ni. Mari kita tengok. Dekat Pulau Railay ni dia ada macam kafe gitu. Jadi korang boleh mari dekat sini, santai, boleh minum-minum, boleh order makanan santai sebelum kita terus ke perjalanan. Tapi dekat Krabi ni ramai pelancong daripada Mak Saleh lah, apa yang saya tengok. Jadi masih lagi dekat Railay Beach dengan geng-geng kaki ayam. Ah, tu geng-geng kaki ayam. Selesai kita dekat Railay Beach, kita nak ke lokasi yang seterusnya. Dekat mana nak pergi? Bang, bang. Pergi naik tau, bang. Pergi naik tau. Kok podang. Leo, Leo, pergi snorkeling. Chong mai. Kok kai. Kok kai lah. Go. Kali weng kan, ครับ. Okey, ครับ. Kita nak pergi ambil gambar dulu dekat situ. View comel. Pasal naik lagi pening, naik ngelah. Naik ngelah. Pening apa lah. Antara aktiviti lain yang korang boleh buat dekat Railay Beach ni juga, korang boleh sewa kayak ni dengan harga 200 baht untuk 1 jam. Korang kayuhlah sampai puas. Sekarang ni kita orang keluar dari Railay Beach untuk ke lokasi yang seterusnya. Bye-bye dulu Railay Beach. InsyaAllah kalau saya datang lagi, kita boleh jumpa lagi next time. Sekarang ni kita orang bergerak ke Pulau Helikopter. Tu yang sebelah kanan tu, apa yang diberitahu oleh driver boat dekat saya, dia kata itu adalah Pulau Helikopter. Korang tengoklah bentuk dia, sama ke tak dengan helikopter? Menikmati udara segar dekat sini, rasa tenang sangat dengan tengok pemandangan yang cantik, yang indah. Fuh, hebat alam ciptaan Allah ni. Lepas tu lagi meriah sebab ada member yang masuk air macam ni. Setelah selesai bergambar dekat Pulau Helikopter, kita orang terus bergerak ke Pulau Ayam ataupun Chicken Island untuk snorkeling. So, kalau korang datang dekat sini, korang kena naik perahu kayu yang ni. Jangan naik speedboat. Bukan tak boleh naik speedboat, tapi inilah perahu sebagai simbolik dekat Krabi ni. Sekarang ni kita telah pun sampai dekat Chicken Island. Apalagi port untuk snorkeling. Jom kita snorkeling tengok dekat dasar laut dia. Cantik ke tak?
Dekat sini saya nak pesan dekat korang, kalau pergi snorkeling, jangan terus terjun rapat kaki ke dasar. Sebab kalau kaki korang tak kena coral, kaki korang akan kena benda ni, landak laut. Lain macam cara geng-geng ada resin scuba ni menyelam. Ini pula Sulaiman, tak ada lesen scuba, dia driver van. Ini pula sifu saya, juga ada lesen scuba, dia juga sifu saya dalam bidang fotografer. Setelah selesai kita orang snorkeling, sekarang kita orang bergerak ke lokasi yang seterusnya. Kalau korang nak tahu kenapa pulau ni dipanggil Pulau Ayam ataupun Chicken Island, sebab pulau ni memang bentuk macam ayam. Sebab dia ada kepala dia tu yang korang tengok tu, lepas tu ada badan dia. Memang bentuk sebiji macam ayam. Destinasi yang seterusnya setelah kita snorkeling tadi, kita singgah dekat Taliwet, dia panggil Taliwet. Jadi kalau korang yang pernah tengok filem Kahun Yang Perih, yang mana dia sesak tengah-tengah laut tu, okay? Dekat sini lah, dekat sini dia. Tu tapuk Sulaiman, tapi bukan Sulaiman dari Babeng. Dia tapuk poreh juga Sulaiman tu. Dia tapuk Sulaiman laut ni. Dekat Taliwet ni, beting pasir tengah-tengah tu menggabungkan di antara dua pulau. Jadi korang boleh jalan macam tu je daripada pulau pertama ke pulau kedua. Kalau air tak pasang lah, kalau air pasang tak boleh sebab dekat sini dia tenggelam. Dekat railway ni kalau kau tengok sidewalk tadi, kalau time air pasir tak boleh jalan lagi ni, dan dia tidak benar ke untuk kita jalan lah sebab dia berbahaya. Sebab bila air pasir air dia boleh menyebab ke kemalangan yang tidak diingini lah. Jadi dia tulis dah sidewalk situ, dia tulis dah situ dengar, jadi kena dengar. Setelah settle dekat Taliwet ni, kita akan bergerak ke port yang seterusnya. Dengan cerita ada port menarik untuk ambil gambar, jom kita tengok macam mana. Ini dia port cantik yang saya maksudkan tu. So saya dah minta dengan driver boat, minta dia masuk terus dekat bawah tu. Cantik sangat view untuk kita ambil gambar. Setelah selesai ambil gambar, kita orang terus bergerak balik. Sepatutnya ada satu poin lagi, iaitu dekat Poda Island. Tapi semua geng-geng dah penat dah, dah tak nak singgah dah. Jadi ambil keputusan untuk balik je. Trip kita orang dekat Krabi, 4 pulau telah pun selesai dan alhamdulillah selamat. Cuma pesanan saya lah, pesanan saya sekiranya kau pergi mana-mana paket, tak kisahlah mana-mana lokasi sekalipun, pastikan setiap tempat yang kau nak pergi, kalau ambil perkhidmatan kereta, van ataupun boat, ambil je nombor telefon, driver van, driver boat, nak untuk kemudahan.
sekiranya ada barang tertinggal atas van ataupun barang tertinggal atas perahu, boleh kontak dia. Saya tak ada barang tertinggal, cuma peringatan untuk semua. Setelah sampai dekat hotel, sebelum masuk dekat bilik, kita mandi dulu kolam yang ada dekat sini. Rugi tak main, barang dah ada. Setelah selesai mandi kolam tadi, kita orang siap-siap keluar untuk sesi malam pula. Untuk sesi malam ni, kita akan singgah makan dulu. Lepas tu kita akan pergi ke Pasar Malay. Sekarang ni kita makan di dekat kedai makan Tum Zep. Tum Zep. Jadi settle sebab kedai makan Tum Zep ni sebenarnya dekat dengan Pasar Malay di Krabi ni. Ini dah dia suasana kedai makan Tum Zep ni. Kalau tengok sekaligus macam bar, tapi maaf eh, ini bukan bar. Dan pemilik kedai ni juga orang Muslim. Dia boleh cakap Melayu lagi. Senang kalau korang datang dekat sini nak makan, senang untuk berurusan. Nak order, nak ambil order, nak makan apa, senang. Dia orang faham bahasa Melayu. Dekat kedai ni juga dia ada macam kalau kau pergi dekat Hanyai ada kedai Sabura ataupun Cabura. Kita boleh pilih apa yang kita nak makan dekat sini. Kau boleh tengok harga dia 22 baht untuk satu. Tapi kalau kau beli 10 akan free. So pilih nak makan kat mana, lepas tu bagi dia untuk dia panah. Tak masuk lagi ni betul. Satri, you nak makan dodo dia? Dodo 5 baht je satu. Tadi ada 4, tapi kawan tu ambil dia 3. Dapat saya so ya. Satu pun satulah. Hai dodo. Boleh rasa tak pada? Ini menu saya pada malam ni. Daging goreng dan tom yam. Memang saya penggemar tom yam. Saya datang dekat Thailand, memang saya akan cari tom yam. Kalau nasi goreng pun, nasi goreng tom yam yang saya order. Tom yam, boleh tengok sendiri lagu mana rupa dia. Nasi pula betul dia. Makan nasi banyak ni. Sebutin dia. Kena minta besar lagi. Set. Sedap wah. Tom yam dia pedas. Tapi sedap wah. Boleh tengok diri. Itulah tom yam Thailand. Okey, settle makan. Saya makan nasi tom yam dengan reba. Tom yam satu, daging, lepas tu nasi kosong 3, air melo 2. Harga dia total semua 440 baht. Korang rasa murah ataupun mahal, itu fikir sendiri. Kalau rasa murah boleh makan dekat sini. Kalau rasa mahal, cari dekat tempat lain. Tapi makannya dia sedap. Tom yam dia, daging pun sedap. Servis dia okey. Sekarang ini masa untuk kita jalan-jalan dekat pasar malam di Bandar Krabi. Dekat sini saya dapat tengok ada satu kedai ni, makcik ni dia ukir sabun. Sabun biasa warna putih dia ukir dan dia warna jadi cantik. So pada siapa yang berminat bolehlah beli untuk letak dalam lemari baju ke, dalam kereta ke, untuk dijadikan sebagai pewangi. Ini pula kedai jual patung-patung. Korang Islam jangan beli eh, tak boleh. Kalau nak beli yang ni boleh beli keychain untuk boleh bagi dekat adik-adik, dekat member dekat rumah. Boleh dijadikan sebagai kenang-kenangan. Yang ni korang tengok ni, kreatif sangat dia orang. Tempurung kelapa yang diukir dan diwarna jadi cantik macam ni. Dekat sini pula, kalau korang nak gambar korang jadi dalam bentuk lukisan, boleh singgah dekat sini. Dengan bayaran 150 baht, korang boleh berduduk dekat depan tu, dia akan lukis gambar korang dan beri kepada korang. Bolehlah gantung dekat dinding untuk dijadikan sebagai hiasan. Masa saya jalan dekat sini, saya terdengar ada seseorang main muzik. Tiba-tiba saya tengok betul lah, ada adik ni sedang main muzik dekat tepi jalan ni. So, siapa-siapa yang baik hati, bolehlah bagi duit tip dekat dia.
dia dekat Krabi ni tak sama macam Hanyai. Kalau dekat Hanyai tu banyak lagi makanan-makanan halal yang kau boleh dapat, yang kita boleh jumpa. Tapi bila datang dekat Krabi ni susah sikit nak jumpa makanan yang halal. Kau kena cek betul-betul, tengok betul-betul makanan tu halal ke tak, baru kau boleh beli. Kalau tidak, termakan makanan yang haram. Kau boleh tengok makan ni, saya nak tanya dia, makan ni dah halal ke tak? Ada babi ke tak? Kau sampai mai? Ni amu mai? Ani pen mu sama? Ani? Ani kai? Ani? Ani rasa pai pi kita, rasa pai pi ya. Oh. Okay, nak. Kau tengok tu, walaupun dia tidak letak sideboard, tapi bila saya tanya tadi, memang itu adalah daging babi. Ha, jadi kau jangan mari hentam, jangan mari beli je. Kena tahu betul-betul, kena tanya betul-betul. Kalau tidak, kau akan makan lembu kaki pendek. Lepas tu dekat Pasar Malay Krabi ni, dia ada satu stage. Lepas tu dia atur susu-susu meja semua. Kita boleh beli dekat dalam ni, kita boleh mari lepak cari meja kosong dekat sini. Lepas tu saya ditegur oleh abang ni dari Singapura. Dia cakap, abang yang buat video haknya itu kan? Saya cakap, iyalah. Dia cakap dia ada follow channel saya. So, korang dah follow belum? Settle sudah pengembaraan saya pada malam ini dekat Pasar Malam di Bandar Krabi. Banyak lagi lokasi-lokasi menarik yang belum lagi saya terokai dekat Krabi ni. Tapi yang tu saya akan sambung episod yang akan datang, episod 2. Terima kasih ya Tuhan kerana memberi kesihatan kepada saya untuk saya menerokai alam ciptaan-Mu ini. Akhir kata dari saya, travelinglah agar kau tahu betapa indahnya dunia ini. Jumpa di episod yang akan datang. Jangan lupa like dan juga subscribe channel saya.